Halo, jumpa lagi dengan kami di channel ini. Dan dalam video kali ini kami akan menampilkan suatu keunikan dan keajaiban dari pohon beringin yang ada di Desa Manulondo, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan jika berkenan silakan di share. Oke, Youtubers, ada salah satu hal yang unik dari pohon beringin yang ada di Desa Merondo, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Sepintas jika dilihat, pohon ini biasa saja sama seperti pohon beringin pada umumnya. Namun, yang membuat keunikan dan keajaiban dari pohon ini adalah dua pohon beringin yang telah bersatu sejak dahulu kala. Kita bisa perhatikan dahan dari salah satu pohon beringin di sebelah kanan telah menyatu dengan pohon beringin yang ada di sebelah kiri, dan dapat diibaratkan kedua pohon ini sepertinya melakukan perkawinan secara alami. Menurut para tetua di kampung ini, usia pohon ini sudah ratusan tahun dan dahulunya merupakan salah satu tempat yang cukup angker dan jarang orang melintas di area pohon ini. Namun seiring waktu, pohon beringin ini sudah tidak terasa keangkerannya. Di bawah beringin ini ada sebuah rumah kecil yang sering dijadikan tempat pemberian sesajen oleh tetua adat. Dan saat ini juga dibangun tenda atau balai sebagai tempat untuk warga setempat melepas penat ataupun bersanteria karena tempatnya yang teduh dan rindang. Di bawah pohon ini juga dibangun jalan setapak untuk sarana akses transportasi bagi warga setempat, dan sering pula orang berfotoria di bawah pohon beringin ini karena dinilai eksotik dari dua pohon beringin yang dapat dikatakan sebagai pohon kembar yang telah menyatu. Oke, demikian sekilas keterangan tentang keunikan dari pohon beringin ini, dan silakan tonton video ini hingga usai.